video ini akan menerangkan bagaimana untuk membuat cantik rumah yang video sebelumnya sudah kita terangkan bagaimana membuat tampil pemberian miri, kemudian laporan pemberian. Ini adalah kita klik dua kali pom pemberian agar supaya pom ini akan lebih nampak elegan, nampak baik. Kita bisa merubah bentuk pom dengan menghilangkan minimize, maximize, dan close pom dan catatan atau record yang ada di bawah ini, yaitu dengan cara adalah kita lakukan klik kanan, kemudian design view semacam ini, kemudian property sheet. Lalu di sini ada border style atau dalam bahasa Indonesianya adalah style batas. Kita ganti none, kemudian record selectionnya kita ganti no, kemudian navigation button kita ganti no, kemudian scroll bar-nya kita ganti nede. Dan langkah berikutnya kita coba lihat hasil daripada perubahan yang ada dalam properti ini di view. Maka pom yang tadi ada beberapa bingkai di sini, minimize, maximize, dan close, itu adalah menjadi kita bisa tutup di sini, kemudian kita simpan. Maka kalau kita panggil lagi pom pembelian adalah menjadi seperti ini. Kemudian kita berkembang lagi, kita lakukan design view lagi, kita kepingin merubah warna yang ada dalam judul ini, yaitu adalah dengan cara yang hampir sama. Ini kita tutup dulu, kita klik di wilayah sini, kemudian di wilayah font terutama warna, kita tinggal milih warna apa yang kita ingin rubah, misalkan more color atau pakai standar. Kita tinggal pilih di sini coklat atau ganti, kita kasih merah. Ini gambaran yang baru, kemudian kita klik OK. Maka gambar yang ada di judul ini berganti. Ya, kemudian kita lihat lagi. Maka hasil daripada perubahan pom itu adalah seperti ini. Untuk melakukan desain pom, kita cukupkan sekian dulu, dan jangan lupa pemirsa untuk melakukan subscribe dan gratis untuk mengikuti video berikutnya. Terima kasih.